kesempatan ini agak susah karena tengah kami tunggu. Terima kasih Bapak Presiden. Kaya kaya. Indah. Iya, dari SMA Agung Negara SMA. Aduh, siapa foto? Dia sudah kita foto, tapi mau kita kirim saya. Benar, inilah para penari yang menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Kota Waingapu dari Sanggar Koreangu. Benar, inilah suasana di luar bandara, tampak warga menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Kita saksikan inilah suasana penyambutan Presiden Jokowi di luar Bandara Umum Yang Kunda Waingapu. Mak, tadi lihat Presiden Jokowi ya? Iya. Bagaimana kesannya? Senang sekali. Sangat senang. Pas kita kan lagi di depan, hanya saja kurang cepat waktu ambil baju. Oh, jadi hari ini tidak dapat baju ya, Mak? Iya, tidak. Ada teman yang dapat. Oh, iya. Mak, izin nama siapa, Mak? Ibu Martina. Martina, warga mana, Mak? Kecamatan Kemira. Harapannya dengan kedatangan Presiden ini apa, Mak? Ya, agar menjadi spirit yang baru buat generasi di Kabupaten Sumba Timur. Makasih, Ma. Tadi sudah ini sempat pegang-pegang Jokowi ya? Tidak sempat lagi pegang di muka. Tangan. Pegang tangan saja. Tidak sempat, hanya lihat muka saja. Hanya lihat muka? Ini lihat pertama kali atau pernah lihat sebelumnya? Belum sama sekali. Baru kali ini. Oh, siap. Ini warga mana, Ma? Senang sekali, dia turun di Sumba. Oke. Harapannya apa, Ma? Ya? Presiden datang ini harapannya apa? Harapannya supaya ke depannya lebih bagus lagi. Makasih, Ma. Kadis, bagaimana kesannya hari ini Presiden Jokowi turun ke Sumba Timur, Bapak? Bangga dan sangat senang. Puji Tuhan, Pak Presiden sudah bisa datang di Waingapu, karena itu merupakan kerinduan warga masyarakat secara umum dan lebih khusus warga Kota Waingapu. Ini sudah memenuhi keinginan kerinduan masyarakat yang sebenarnya pada sidang raya PGI yang lalu masyarakat menginginkan Pak Jokowi hadir, tapi karena tidak bisa, hari ini masyarakat ya melampiaskan semua kerinduannya untuk menemui Pak Presiden, sekalipun tidak melihat secara langsung tetapi melihat mobilnya aja sudah senang. Harapan apa ya, dengan kedatangan Presiden? Dengan kehadiran Pak Presiden,
ada nilai positifnya bagi masyarakat Sumba Timur, terutama pembangunan di Kabupaten Sumba Timur pasca COVID dan badai Seroja. Seperti itu. Banyak pembangunan yang memang nanti Pak Presiden bisa lihat sendiri tempat ini. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih. Sukses selalu. Siap.